Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto. Saat ini saya berada di Jalan Nasional Cirebon Bandung, tepatnya di sekitar wilayah Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan pandangan kita kali ini tepat menuju arah Bandung. Di video kali ini kita akan melihat kondisi terkini Jalan Nasional Cirebon Bandung yang mengalami longsor atau amblasan di daerah Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Seperti diketahui, kejadian amblasnya jalan tersebut sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari kedua arah, baik dari arah Bandung maupun dari arah Cirebon. Seperti yang kita bisa lihat saat ini, kondisi Jalan Nasional Cirebon-Bandung, tepatnya dari arah Majalengka menuju kota Sumedang, terlihat lancar tanpa adanya antrian kendaraan. Dan seperti inilah kondisi jalan amblas Cireki saat ini. Untuk akses kendaraan yang melewati lokasi ini, saat ini dibuka dari kedua arah, sehingga tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Namun saat melintasi lokasi longsoran, diharapkan hati-hati karena kondisinya yang masih berupa tanah dan plat besi sebagai alas jalan. Selepas lokasi jalan amblas tadi, kondisi lalu lintas terlihat sangat lengang dan lancar. Hanya terlihat sedikit antrian kendaraan dari arah Bandung. Selanjutnya kita akan melihat kondisi lalu lintas beserta lokasi jalan amblas Cireki dari arah Bandung menuju arah Cirebon. Saat ini kita sedang berkendara di Jalan Nasional Cirebon-Bandung dari arah Bandung menuju Cirebon. Beberapa minggu yang lalu, di lokasi ini terdapat antrian kendaraan yang mengular hingga wilayahnya Lindung. Namun untuk saat ini, kondisi lalu lintas tampak sangat lengang dan juga lancar.
Dan kali ini kita kembali akan melewati lokasi Jalan Amblas Cireki di jalur dari arah Bandung menuju Cirebon. Tidak terjadi antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Cirebon saat melewati lokasi Jalan Amblas ini. Seperti itulah kondisi terkini Jalan Nasional Cirebon-Bandung yang mengalami amblas di daerah Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.